Misteri Hantu Pocong di Rumah Upin Ipin. Pada seketika malam, sosok hantu pocong yang berkeliaran di rumah Upin Ipin sangat menyeramkan sekali. Teror pocong pun terus terjadi setiap malam di rumah Upin Ipin. Dan akhirnya Upin melihat langsung keberadaan sosok hantu pocong yang berkeliaran di rumahnya. "Ipin Ipin, aku tadi melihat hantu pocong. Serem sekali, Ipin." "Wah, serius Upin? Kamu tadi lihat hantu di mana?" "Itu loh, di belakang aku lihat berjalan serem sekali. Ayo Pin, kita tanya Kak Ros." Ayo kita tanya ke Kak Ros." "Ada apa? Upin Ipin kok panik banget?" "Itu Kak Ros, aku melihat hantu pocong semalam. Hai, serem sekali Pin." "Ada apa sih Ros?" "Itu opah, anak-anak katanya melihat hantu pocong semalam." "Ya udah, kita cek aja CCTV. Kita lihat sosoknya seperti apa di CCTV." "Wah, serem sekali. Aku takut." Dan akhirnya sosok hantu pocong itu bisa dilihat seluruh keluarga Upin Ipin melalui rekaman CCTV.